Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stradis, bertemu lagi dengan saya Deden Hamdan dalam acara Namala Kawan Kawan Mahasiswa. Sebuah acara yang akan memberikan sahabat-sahabat informasi, inspirasi, dan juga peluang bisnis. Sebuah acara tentang pengetahuan bagaimana cara kita dapat meningkatkan kecerdasan finansial kita. Dan kali ini saya tetap ditemani oleh Mbak Nia. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Banyak setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang ide bisnis gitu ya, kemudian juga kita ngobrol-ngobrol tentang masalah pengelolaan laba gitu. Yang namanya usaha juga kan butuh partner ya, butuh partner. Kita sekarang ngobrol-ngobrol tentang partnership nih ya. Sahabat-sahabat juga di rumah, saya yakin pengen tahu yang namanya partner bisnis seperti apa gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya pengalaman-pengalaman yang ke saya gitu ya, yang mereka tuh curhat tentang oh partner saya ternyata wan prestasi gitu ya, partner saya ternyata gagal janji, cedera janji, akhirnya pertemanan itu karena masalah uang bisa berujung dengan permusuhan. Bukan hanya teman, bahkan saudara pun seperti itu gitu kan. Makanya ada trik khusus sebetulnya. Kalau Mbak Nia sendiri gitu ya, bagaimana sih cara membangun partnership dengan bisnis, baik itu dengan partner usaha, dalam hal ini kan suami ya, suami kan kemungkinan suami juga. Untuk partner, untuk masuk ke kali ini kan saya kelola dengan suami. Untuk partner dan intinya sih dengan suami kan untuk pengawasan hari. Untuk partner untuk di luarnya, kita ada supplier beberapa untuk pelayanan jadinya. Ada juga partner untuk penjualan dalam artian reseller yang tersebar di beberapa kota di Indonesia maupun di luar. Kita juga menerima maklun sih untuk beberapa brand tertentu untuk penjahit. Sebenarnya kita awalnya untuk maklun itu membantu teman. Mereka tuh teman kita pembeli di sini gitu, itu minta bantuan untuk maklun. Kita memberdayakan juga penjahit-penjahit kontrak masih kecil yang mungkin pekerjaannya tidak sebanyak yang kita terima. Kita punya tempat yang strategis banget, bisa terima pekerjaan, kita akan kesana gitu, partnernya seperti itu lebih. Itu dibangun juga dari kecil ya? Iya pasti ya gitu. Karena yang namanya kepercayaan yang besar itu pasti dibangun dari hal-hal kecil dulu ya. Iya. Nah, dengan suami sendiri nih, apakah memang sebelum nikah sudah berbisnis atau justru pas nikah langsung berbisnis? Pas setelah nikah. Oh, setelah nikah. Iya. Oh, berarti bukan karena ini ya, karena partner bisnis akhirnya klop, akhirnya melaju ke partner hidup. Enggak, setelah nikah sih kita juga awalnya coba-coba dulu, kita berdua bekerja dua-duanya pertama, terus nyoba untuk usaha, dan akhirnya enaknya untuk bareng-bareng gitu berdua, karena saya juga butuh dari sisi manajemennya, mungkin kami yang lebih mengerti, kalau saya lebih ke desain produk, cara memasarkan, marketing, seperti itu. Jadi kalau saya ada kelebihan di bidang IT dan untuk online, tugas. Berarti ada ini juga ya, ada pembagian kerja juga ya dengan suami. Tentunya, oh. Oke, sahabat-sahabat, seperti yang pernah saya kemukakan sebelumnya, bahwa di dalam pengembangan usaha minimal ada 4 hal yang harus kita kelola. Yang pertama adalah marketing, kemudian yang kedua adalah operasional, yang ketiga itu adalah finansial, dan yang keempat itu adalah SDM-nya. Empat hal itu yang harus dikelola ini seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang pernah mengatakan bahwa yang namanya berpartner itu maksimal adalah 4 orang. Mungkin karena itu gitu ya, 4 hal itu harus benar-benar ada yang pegang. Dan juga kalau semakin banyak berpartner, akan semakin banyak kepala, akan semakin bingung juga gitu ya. Makanya sebetulnya berpartner juga jangan terlalu banyak juga gitu, seperti itu. Kalaupun misalkan kita banyak ya, minimal yang operasional itu cuma ada 3 atau 4 orang. Sisanya ya hanya sebatas investor pasif aja, karena semakin banyak orang akan semakin bingung juga gitu, seperti itu. Iya. Kalau dengan pihak ketiga nggak ada ya, investor seperti itu nggak ada ya? Nggak ada sih kalau sekarang, karena kita fokus juga ya untuk pengembangan di sini. Paling gitu, paling kita membantu atau misalnya mensuplai barang-barang ke reseller. Itu berarti kita yang supply. Reseller itu sifatnya dropship atau nyetok juga? Enggak, mereka belanja aja ke sini. Oh, belanja. Berarti sistem putus ya? Beli putus ya? Putus, tapi kita ada bantuan juga sih untuk bisa return. Barang untuk ketentuannya ada syaratnya juga sih ketentuan. Kalau sistem konsinya sih seperti itu ada? Enggak ada. Oh, gitu. Karena resiko juga ya. Iya.
Berarti kalau misalkan nih ada reseller kita atau misalkan sahabat-sahabat nih berminat untuk jadi reseller Katelia gitu ya, masuk ke Katelia, tentu ada pertanyaan juga. Nah, yang namanya passion itu kan terus-terus harus diupdate ya. Kalau misalkan ada barang yang nggak laku, terus bisa ditukar tadi ya, sistem rate tadi ya? Ada, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Karena tidak seenaknya juga ya, harus ada SOP-nya juga. Karena passionnya kan cepat banget berputar. Berarti di luar kota juga ada ya? Banyak, alhamdulillah sudah banyak. Karena kan kita tempatnya di pusat kota ya. Pusat perbelanjaan khususnya di Pasar Baru. Jadi beragam banget daerah ke sini dan alhamdulillah tertarik untuk menjual di daerahnya. Nah, sahabat-sahabat Strabis, bahwa yang namanya membangun partnership di dalam bisnis, terutama untuk para stakeholder ya. Para stakeholder itu adalah orang yang berkepentingan dengan bisnis kita, baik itu mitra kerja kita, pemasok, pelanggan, termasuk juga pegawai, segala macam, itu memang perlu dibangun. Karena yang namanya bisnis itu parameternya banyak, itu hubungannya juga banyak, dan semua sisi harus benar-benar kita geluti, harus kita tekuni, dan harus hubungannya harus benar-benar kita jaga ke semua pihak gitu, sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat yang membutuhkan partner bisnis, terus ingin tahu sih sebetulnya mencari partner yang baik itu seperti apa? Partner bisnis ya, bukan partner hidup ini. Karena ini acaranya acara bisnis, bukan acara perjodohan. Kalau sahabat minimal harus satukan dulu frekuensi gitu ya. Otomatis kalau misalkan kita pengen dapetin orang baik, ya kita sendiri juga harus baik gitu. Karena partner itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, biasanya seperti itu. Otomatis bergaul di lingkungannya pun lingkungan yang memang positif, sehingga kita otomatis didekatkan dengan orang-orang yang positif juga, dan akan didekatkan juga dengan partner-partner yang akan memberikan kita atmosfer yang bagus juga gitu. Jadi itu samakan frekuensi dulu gitu ya. Terus yang kedua juga kita harus mulai dengan hal-hal kecil. Kadang-kadang yang namanya kepercayaan itu tidak harus diberikan langsung blok banyak gitu. Justru harus dicoba dengan hal-hal kecil dulu gitu. Terus yang ketiga juga harus on off gitu ya. Artinya kita dengan partner itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saling mengisi on off itu. Artinya ketika teman kita yang kita rasakan lebih benar, ya kita yang ngalah gitu kan. Ketika kita merasa itu benar, ya teman kita yang harus mengalah. Artinya hubungan itu harus saling mengisi ya. Ya itu sahabat-sahabat Strabis tentang bagaimana cara kita membangun partnership. Jadi banyak sekali inspirasi yang sudah diberikan oleh Mbak Nia. Dan jangan lupa kalau misalkan Strabis pengen belanja, pengen tahu tentang apa itu House of Katelia dan pengen bermitra dengan House of Katelia, pantengin aja IG-nya di mana? Di House of Katelia, ada juga Instagram khusus katalog kita di katalog HOC, satu kan. Ada juga untuk yang pengen tahu testimoninya, yang belanja-belanja kita ada di testimonial HOC. Atau datang langsung ke Jalan Pecinan Lama nomor 6, seberang Pasar Baru. Pasar Baru. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Strabis kebersamaannya bersama saya dengan Deden Hamdan, dengan Mbak Nia. Kami undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya, akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.